Sekarang kita akan mereview rumah tipe Zambrut di Perumahan Gading Intan. Mari kita masuk. Nah, yang pertama kita masuk di ruang tamu, di mana ruang tamunya juga cukup luas. Plafonnya setinggi 4 meter. Jadi cukup luas. Dan ini adalah bagian belakang dari rumahnya yang bisa digunakan untuk dapur dan atau tempat yang lain. Di sini Pesambut ini terdapat dua kamar tidur. Yang pertama adalah ini master bedroomnya, cukup luas. Kamar mandi, satu kamar mandi. Kamar mandinya berupa shower. Dan kamar yang kedua. Di tipe Zambrut ini sangat simpel untuk ruang-ruangannya, sehingga menarik untuk dimiliki.